guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini 710 channel hadir kembali buat Anda untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya bermanfaat untuk kalian ketahui. Siapa di sini yang sudah pernah naik KRL atau belum pernah naik KRL atau perdana naik KRL kayak aku? Komen-komen di bawah ya. Kali ini aku akan nge-review perjalanan perdana aku menggunakan KRL Commuter Line. Apa aja syarat untuk naik KRL atau hal-hal penting apa yang harus kita ketahui sebelum memutuskan naik KRL, guys? Ini kita sekarang sudah berada di stasiun Tangerang, kita mau menuju ke arah Jakarta Pusat. Ternyata nih guys, sebelum naik KRL pastikan kalian sudah punya kartu KAI atau kartu kereta api sendiri-sendiri ya guys, karena nggak bisa nebeng dengan kartu teman. Berapa harga kartunya dan fasilitas apa aja nanti yang kita dapatkan menggunakan KRL ini, dan bagaimana juga rute-rutenya, di mana saja kita akan transit, semuanya akan terjawab melalui video ini ya guys. So pastikan kalian ikutin video ini dari awal sampai akhir biar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Oh ya, sebelum lanjut nonton jangan lupa like dan subscribe dulu dong, gratis, enjoy. Sekarang kita udah ada di stasiun Tangerang. Kita mau naik KRL tapi harus punya kartu ya. Iya, tapi harus punya kartu. Jadi kita ngeloket dulu untuk beli kartunya. Ini KRL. Oke. Tanyain Lan, berapa kartunya Lan? Wah, kartunya berapa? Itu udah terisi saldo ya? Nah, ukur saldonya 10.000. Oh. Berapa? 40.000. 40.000. Satu ya bang. Berarti harus punya kartu ya? Iya. Coba tanyain, berdua bisa? Gak bisa? Gak bisa. Ini untuk satu orang only ya bang ya? Oh. Itu ada expirednya? Gak ada. Misalnya kita besok-besok mau kesini? Bisa. Bisa, iya. Gak ada expirednya ya? Cara ngisi saldonya gimana? Keloket lagi. Keloket? Iya. Keloket manapun bisa? Iya. Oh. Berarti berlaku seumur hidup? Iya bang, berlaku seumur hidup bang. Iya. Oh iya, nih. Kartunya 30, saldonya 10. Iya. Oh. Jadi ini sekarang di dalam Bu ada saldonya 10.000. Ah. Nah, nanti kita mau naik MRT. Kita saldonya per orang 10 sampai 15. Oh. Artinya sekarang saldo Bu kan sekarang 10 nih di dalam. Kurang. Apa biar aja ini dibelikan saldo 10. Berapa nanti habis kira-kira nanti? 20.000 berarti ini tambah 10. Oh, cukup lah. Cukup. Iya. Yakin? Bang, isi 10, Bang. Yakin? Iya. Yaudah. Jangan nanti kita bolak-balik. Iya. Berarti untuk MRT nanti iya, cukup. Iya, udah. Bu tinggal. Bener ya? Iya. Nah, sekarang saldo Bu sekarang 20 di dalam. Nah, ini sekarang saldo di dalamnya 20.000. Iya. Untuk nanti keperluan oh, naik MRT. MRT, oke. Okay. 10.000 sama satu kartis. Dan tiket lagi. Berlaku seumur hidup ya. Oke, okay, guys. Berlaku seumur hidup. Jadi, no problem kalau kalian mau beli kartunya. Ya, karena kalau kalian ada rencana datang lagi ke Jakarta, sudah pastinya kalau mau cobain MRT sama KRL, tinggal pakai deh kartunya. Kita tap in ya Bu ya. Sekarang kita mau ngapain nih? Tap in, kita ke dalam. Sekarang kita tap ke dalam. Berangkatan 955. Berangkatan 955, yaudah sekarang ayo guys. Tempel di sini. Yang kayak gimana ini nempelnya? Tempel aja Bu. Tempel aja sembarang. Di sininya. Oh, di sini. Bisa. Sini. Udah Bu. Udah. Mana ini? Ayo. Oke, okay, biasa lah ya pertama kali naik KRL. Belum lagi berangkat nih keretanya. Oke, okay, ini KRL-nya nih guys. Coba lihat nih. Jadi gitu cara naik KRL ya. Nah, ini kita mau naik dimanapun bebas. Naik dimanapun bebas ya? Bebas. Nah, ini dia KRL-nya. Kita mau jalan berlorong biar ada yang kosong. Iya, jalan berlorong ya biar sekalian lihat-lihat. Feeling saya. Lorong yang panjang ke sana, Bu. Kan udah di depan. Itu mentok tuh kepalanya tuh. Ayo kita ke sana. Jadi, dia ini rutenya setiap berapa jam? Bisa per setengah jam. Berapa? Bisa per 20 menit. Oh, per 20 menit. Berarti KRL-nya banyak dong? Banyak. Ini tadi kita biayanya berapa nih? 3.000. 3.000? Iya. Per orang. Per orang 3.000 doang? 3 sampai 4.000 lah. Menuju kemana?
Kemana aja? Iya. Oh. Kalau mau nyambung? Pokoknya selama belum keluar dari stasiun. Stasiun mau nyambung kemanapun, iya, masuk aja. Pas kita keluar time out, itu berkurangnya 3-5 ribu. Oh gitu. Oh ini sekarang nih yang kosong nih. Oke, kita duduk di MRT guys. Eh sorry, yeah. KRL. Oke oke oke. Salset. Sudirman ini. Nanti kita turun di Sudirman. Yeah. Oke, coba kita lihat dulu ini ya rutenya ya guys ya. Kita kan dari Tangerang. Nah kita kan sekarang posisi di Tangerang. Tuh ini rute-rute KRL. Kita bakal melewati Tanah Tinggi, Ceper, Batu Ceper, Poris, Kalideres, Rawa Buaya, Bojong Indah, Taman Kota, Pesing, Grogol. Sampailah kita di Duri nanti. Stasiun Duri. Kita turun. Turun kita di Duri, tapi nanti nyambung KRL baru. Dari Duri kita sambung ke Sudirman. Dari Duri kita nyambung ke Sudirman ini. Jadi nanti kita turunnya di Duri. Itu stasiun juga ya berarti? Stasiun transit itu. Stasiun transit, berarti bayar lagi? Enggak. Oh enggak, selama kita masih berada di dalam kereta enggak bayar lagi guys. Oh kerja di sini? Banyak sih orang ibu yang kerja di Jakarta. Sitis, polsi, duri, dan merkuri jalur peron 2. Untuk bagian yang akan melanjutkan perjalanan ke Kampung Bandar Pasar Senen Jatinegara sampai dengan Cikarang, Anda bisa transit di Small Sindri dan menunggu di jalur Peron 1. Pergi berlibur bersama Kak Kavi, berlibur keliling benua Asia. Kami ucapkan terima kasih telah menggunakan kereta komuter Indonesia. Walau hati tak bisa bicara, tapi hati tak bisa dibohongi. Penerbang yang bahagia, Anda telah tiba di stasiun Duri. Ada di saat Anda melangkah, perhatikan celah peron dengan kereta. Karena jatuh celah peron dengan kereta, terseindah saat jatuh di pelukan si dia. Ada di saat dibuka tension dan wheel di omel stasiun akhir transit Duri. Pintu dibuka, hati-hati. Padat banget ya. Kita lewat jalur kiri. Iya. Okay. Wah ini udah langsung ready gitu ya semuanya. Orang pada mulai naik ke hutan. Oh itu apa tuh? Kereta ini. Kereta biasa. Jarak jauh. Kelihatan sih dari tempat duduknya. Iya. Oke guys. Oke, hati-hati. Wah padat banget ya. Hati-hati. Nah, waduh, ke atas sekarang. Nih, rute. Kita ke Sudirman naik peron 5. Peron 3. Wah, padat banget ini asli deh, sumpah. Wah, gila sih ini. Padat banget, Lan. Iya. Wow, sumpah. Datang aja, gila sih. Padat banget, mau ke peron apapun itu. Peron 2 nih ada satu transit. 1-2 bisa, 1-2. 1-2 bisa. Wow, padat banget. Berarti mau ke Sudirman peron 1 atau 2. Jadi perhatikan peronnya masing-masing mau ke mana. Tuh, peron 1-2 itu bisa ke Tanah Abang, Manggarai, Kampung Bandan, Jatinegara, Bekasi, Cikarang. Desak-desakan deh lo. Waduh, padat banget nih. Naik untuk menuju ke peron selanjutnya. Jadi kalau kalian mau kemana pun, lihat peron masing-masing ya. Dan pastikan kalau kalian mau naik lanjut itu, ke toilet dulu deh. Ke toilet dulu ya Lan ya. Enggak, maksudnya di dalam kereta api enggak ada, di dalam KRL enggak ada toilet. Jadi kalau kalian mau naik pastikan sudah aman. Aman. Iya. Aku toilet sudah aman. Oh iya, ini ngetep Lan. Enggak, itu keluar. Oh, ini keluar. Oh iya. Oke. Nih toilet nih, kalau mau ke toilet. Oke,
Waduh, rame banget ini stasiun Duri. Nah, sekarang kita udah di lantai satu lagi, lantai dasar ya. Lantai dasar. Kita mau ke Sudirman, nunggunya di kayak gini tuh. Jadi nunggunya persis di sebelah relnya. Wah, ini dia KRL-nya. Ciri khasnya KRL tuh di atasnya tuh ada kayak kabel-kabel gitu. Oh, panjang banget ini gerbongnya, banyak. Gerbongnya ini banyak banget kayaknya. Nah, ayo silakan. Alright, let's have a seat. Oke. Okay. Rame-rame naik KRL lagi. Sekarang, nah. Tangerang tadi rutenya masih sama lah ya. Nah, setiap KRL itu rutenya sama ya. Oke. Okay. Kan dari Duri. Lurus Tanah Abang. Iya. Oke. Okay. Situasi KRL menuju Sudirman. Oke, okay, nyampe di Sudirman, perhatikan langkahnya. Kita kemana nih? Kita kemana sekarang? MRT Sudirman. Hai guys, kali ini kita mau kemana? MRT.